analogikan istri seperti mobil, komedian Kiwil banjir hujatan. Komedian Wildan Delta atau Kiwil banjir hujatan hingga namanya trending topic di Twitter. Hal itu bermula setelah viral video bersama Feni Rose saat Kiwil ungkap alasan punya istri lebih dari satu. Menurut Kiwil, selama ini ia tidak gagal dalam berumah tangga dengan siapapun. Pun ia menyebut menjalani dua pernikahan bukan hal yang berat. Ia pun menyebut tidak pernah ada keinginan untuk menceraikan istri-istrinya yakni Maggie, Wulandari, dan Rohimah. Bahkan, Kiwil sempat menganalogikan seorang istri dengan sebuah mobil. Bicara soal istri, boleh enggak dirinya melakukan alibi lain yakni mobil. Dirinya menawarkan kepada Feni Rose bagaimana jika diberikan mobil satu. Mungkin Feni Rose akan menjawab mau, kata Kiwil. Menurut Kiwil, apa yang sudah dimiliki kini tidak bisa memenuhi apa yang diinginkannya dari seorang wanita. Lantas Feni penasaran dengan apa yang Kiwil harapkan dari seorang istri. Taat saja pada suami, itulah konsep dasar dari dulu seperti yang dijawab oleh Kiwil. Terkait ucapannya tersebut, Kiwil langsung menjadi bulan-bulanan warganet. Hingga namanya masuk trending topic urutan keempat di Twitter hingga Sabtu 16 Oktober 2021 siang.